seorang warga negara asing asal Korea inisial Mr. Yu ditangkap tim gabungan dari Polisi Kehutanan Sulawesi Barat atas kasus menduduki kawasan hutan lindung di Desa Lariang, Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Pasangkayu. Mr. Yu ditangkap karena terbukti telah menduduki kawasan hutan lindung untuk kepentingan tambang pasir. Selain Mr. Yu, Delapan jenis alat berat turut diamankan saat sedang melakukan operasi di lokasi desa Lariang. Petugas menyita alat berat berupa empat ekskavator, dua mobil dam truk dan grader. Saat ini alat berat tersebut berada di kantor kehutanan Sulbar. Adi mengatakan, pelaku saat ini diamankan di Polda Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.